Simak kabar pemain Abroa Timnas Indonesia setelah FIFA Matchday Juni 2023. Setelah tampil melawan Palestina dan Argentina, nampaknya dua pengawal Timnas Indonesia ini belum bisa tembus tim inti klub mereka. Ya, setelah tugas negara di FIFA Matchday rampung, para pemain kembali ke klub masing-masing. Termasuk pemain Abroa yang harus kembali bersaing untuk memperebutkan tim inti. Dua pemain ini sayangnya belum bisa menembus hal tersebut. Mereka adalah Pratama Arhan dan Elkan Bagot. Pratama Arhan dan Elkan Bagot tampil apik di FIFA Matchday kemarin. Pratama Arhan sempat membahayakan gawang Emi Martinez saat Indonesia melawan Argentina. Sementara Elkan Bagot bahkan dipuji oleh pelatih Palestina sebagai pemain yang berbahaya.